Irwan Musli suami Maya Estianti ternyata seorang mualaf. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Suami Maya Estianti, Irwan Musli, ternyata seorang mualaf. Bukan oleh siapa-siapa. Fakta ini diungkap sendiri oleh Maya. Maya awalnya menceritakan kisah tentang kembali mantap berumah tangga. Hal itu dia ceritakan saat jadi bintang tamu di kanal YouTuber Irish Bella. Kepada Bella, Maya dulu nyaris jadi ipar Musli. Jadi, kakak Maya pernah pacaran dengan adik Irwan. Namun gagal naik pelaminan. Aku sama keluarganya dia dekat banget. Bukan sama Mas Irwannya tapi dari keluarga Musli ini aku udah kenal karena kakakku pernah pacaran sama adiknya Mas Irwan. Tapi Mas Irwannya aku enggak kenal. Kata Maya dilansir dari channel YouTube Aish TV. Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Maya dan Irwan pertama kali bertemu saat berada di pesawat. Waktu itu, Irwan sedang bersama pacarnya. Aku ketemunya di pesawat. Dia sama mantan pacarnya aku cuman, halo ipar nggak jadi, gitu. Ibaratnya, halo aku Maya. Paling tidak aku pernah jadi iparmu tapi nggak jadi karena kemarin pas ngelamar ditolak mungkin beda keyakinan. Kata Maya. Pertemuan itu selesai begitu saja. Keduanya tak saling tukar nomor telepon. Karena aku tahu dia sama mantan pacarnya dan aku kenal juga. Halo-halo, gitu doang udah. Ujar Maya. Mendengar cerita Maya, Irish Bella justru fokus dengan beda keyakinan yang disinggung oleh Ibu Dul itu. Dia penasaran jangan-jangan Irwan Musli seorang mualaf. Berarti Om Irwan mualaf? Tanya Irish. Iya, dia mualaf. Kata Maya membenarkannya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.